Ini BB ya, bukan alat tim. Kamu beres absennya? Terkait dengan pengungkapan perkara promosi situs judi online. Penyidikan yang kita lakukan, kita tetapkan dua tersangka, yaitu AS alias T, 39 tahun, yang memiliki peranan mempromosikan situs judi online Floki Toto. Tersangka kedua, G alias S, 38 tahun, dari Kampung Babakan Baru, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, memiliki peran bersama-sama atau turut serta dan memberikan bantuan pada pelaku AS dengan cara memfasilitasi dan menyediakan akun TikTok @satbor86 untuk melakukan kegiatan live streaming sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pada saat adanya live streaming di hari Sabtu, itu tanggal 28 Oktober 2024 pukul 13.30. Kemudian disitulah ada gift yang diberikan ya di akun setbor 86. Nah, di situ ada pemberian gift dari akun Lokot itu 1. Nah, di situ ada gift, kemudian ada pemberian ya, informasi agar mengiklankan salah satu web yang dimaksud. Nah, kemudian tangkapan layar itu diunggah lagi oleh akun Flokotito 1. Nah, disitulah bisa kita dalami dan kita selidiki lebih lanjut. Dan memang terdapat konten, yaitu mengiklankan, menginformasikan terkait dengan kegiatan perjudian. Saat ini akan kita identifikasi siapa aja yang ada di dalam tangkapan layar tersebut dan tentunya akan kita minta keterangan sebagai saksi. Jadi akun masing-masing penghasilan buat kalian masing-masing. Karena kan kata bapak kita kan bilang ya bantulah beberapa orang katanya gitu. Ya jika Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Jadi gitu. Kenapa? Kalau di akun Satbor sendiri itu kurang lebih 30 itu di akun. Ya makanya Satbor dipakai sip. Ada sip siang, ada sip malam, ada sip dini hari. Ya yang penting kalau penghasilan dari stok kita gak mau kesana kemari. Yang penting kita bisa mencukupi keluarga itu aja lah ya. Buat kebutuhan beras. Ya. Jadi ini pengalaman ya. Jadi teman-teman ya. Jadi ini harus mencari pengalaman ya, tanpa dibayar, tanpa digaji, yang penting pengalaman. Hai, coba joget, 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 joget. Karena bila orang baik, orang baik, awe awe. Karena bila awe awe. Karena bila orang baik, orang baik. Karena bila awe awe. Awel, awel.
apakah jogetnya bagus ini ya pemirsa yang ada di rumah ya. Siap namanya gasgen joget Bapak Junot. Oke, siap. Hada. Hei pengalaman silet. Silet. Yawe yawe. Ih. Hoba. Wadidau. Hoba. Yawe yawe. Ha. Hoba. Itu nama jogetnya ayam patuk ya. Jadi karena udah seperti ayam terus matuk-matuk gitu. Ya. Yang menciptakan ayam patuk ini sih, maaf ya, Tadbor gitu ya. Tapi, halo, udah. Kedua tersangka kita sangka melanggar pasal 45 ayat 3. Contoh pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 551-1 KUHP. Atas perbuatan itu bisa diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk kegiatan itu dilakukan sudah cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Namun sudah mulai ramai 2 bulan terakhir. Sedangkan gift-gift yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya saat ini sedang kita telusuri, sedang kita dalami. Untuk hasil dan kegiatan ada persentase untuk gift, untuk host, dan juga untuk karyawan atau untuk pengikutnya. Besarannya masih kita dalami dan tentunya masih kita telusuri. Ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan menginformasikan, mengiklankan untuk perjudian itu bisa dikenakan pasal 45 ayat 3 contoh pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman ancaman maksimal 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah. Sementara masih yang di hari itu yang kita telusuri. Kita masih dalami karena kita masih coba mentelusuri ya. Karena kegiatan juga cukup lama dan viralnya hanya dalam waktu beberapa hari terakhir ini. Emang dulu kan waktu Covid ya. Jadi waktu Covid dan Corona tahun 2020-an itu ya. Tadbor sambil jahit keliling di Jakarta, sambil jahit keliling karena sambil nge-lab, sambil ngonten-ngonten. Akhirnya terpikirkan, lah jahit, terus pas sambil jahit itu Tadbor menghasilkan 50 atau 60 ribu gitu ya di labnya. Ah coba aja ah, kita fokus di lab, soalnya kan kalau sambil jahit, sambil kerja, jadi kerja jahitan, enggak ke ini gitu ya, enggak kerjain, penonton yang di TikTok juga enggak kesapa, akhirnya Tadbor fokuskan coba-coba dulu di Lipe sambil challenge-challenge apa gitu. Nah seperti itu. Kalau Tadbor awalnya sih ngajaknya saudara juga awalnya nggak mau ya, nggak mau, kayak orang gila, kayak orang stres katanya, itu saudara sendiri gitu ya. Nah pada akhirnya mau kan, nah udah kemau mau terus ada tetangga Tadbor ajak 2 orang 3 orang temenin gitu ya. Nah terus nambah lagi sampai sekarang ngerembet di kampung sebelah. Jadi ini di kampung sebelah ya ini. Enggak, iya. Jadi ini kan di sini kehalangan berapa kampung ya, Cirengkol, Pupunjul, Cihuni. Berarti kehalangin 3 kampung ya. Jadi ini kehalangin 3 kampung di sini sama kampungnya Sadbor. Jadi gitu. Thank you.
keseharian di kampung Babakan Baru Desa Bojong Kembar gitu. Dengan adanya Satbor, memang pertama bikin video live-nya itu memang cuman beberapa orang yang saya tahu ya. Terus merambah banyak orang yang ikut joget-joget Satbor itu, joget patuk ayam ya. Dari awalnya mungkin 4 orang nyampe belasan dan puluhan, dan saya kira sekarang mungkin bukan hanya dari Desa Bojong Kembar aja ya, khususnya Babakan Baru bukan, tapi ada juga dari desa sebelah seperti Desa Cikembar dan Desa Bojong juga ada gitu. Jadi viralnya ini membuat orang dari mana-mana ke sini. Ada dari Medan juga sempat ke sini yang saya tahu. Bahkan dari Bandung juga ada. Terus saya lihat dari live-nya TikTok itu nyampe Tasik juga ada kalau tidak salah. Dengan apa? Dengan jogedan Satbor ini. Dan Satbor itu memang domisilinya dulu di sini. Dan pindah ke Bogor. Di Bogor juga main TikTok ya, live TikTok seperti ini. Dan pada tahun 2022 atau 2023 gitu, Satbor pindah ke Desa Bojong Kembar lagi. Tapi itu cuman rumahnya, domisilinya masih di Bogor gitu. Petani beralih ke TikTokers bersama Satbor gitu ya, atau Gunawan ini. Saya sebagai kepala desa di sini mengklarifikasi bahwa seorang petani di sini itu, bahwa petani yang ada di Desa Bojong Kembar itu kebanyakan petani tahunan atau petani musiman, di mana Desa Bojong Kembar itu dengan unggulannya hasil bumi itu adalah manggis. Jadi tidak betul seorang petani pindah menjadi karyawan Satbor meninggalkan petani, di mana musim manggis ini nggak bakalan mungkin ditinggalin gitu. Karena ini penghasilan utama tahunan itu dari Desa Bojong Kembar khususnya yang di Babakan Baru itu petani manggis. Kalau saya lihat, kalau khususnya di teman-teman TikTok ini ya, teman-teman Satbor ini, memang banyak perubahan. Satbor juga kan itu rumahnya kebangun, terus lihat dari handphonenya juga lumayan pada mahal gitu ya, kalau menurut saya. Taraf kehidupannya alhamdulillah penghasilannya meningkat. Untuk penghasilan, untuk detailnya saya nggak tahu. Cuman ini dengar kata orang, katanya dari satu karyawan Satbor itu ada yang dapat 200.000, ada yang dapat 100.000, bahkan di bawah 50.000 juga ada. Itu tergantung mungkin saweran gitu. Sempat dengar juga saya nyampe belasan juta apa puluhan juta gitu. Cuman saya gak tahu itu per minggu atau per hari atau per bulan. Cuman saya sempat dengar nyampe puluhan juta. Untuk saat ini biasanya ramai ya. Jujur 24 jam ramai dengan live-nya karyawan Satbor ini. Sekarang sudah dari hari Sabtu saya cek ke lapangan bersama teman-teman media juga ya, TV nasional juga ada, itu sangat sepi. Mau siang mau malam itu sangat sepi sekarang. Kalau akun utama cuman punya Satbor aja. Kalau ini mah Satbor cuman ngontrol, awal-awalnya ngajarin aja gitu cara-caranya, cara lab-labnya. Kan awal-awalnya kan mereka juga nggak tahu ya, cuman sama Satbor diajarin gitu, diajarin ini begini, ini begini. Tapi kalau mau ngajarin nggak takut taing, rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Ini biasa kegiatan saya sama kawan-kawan sehari-hari, yaitu lab joget Satbor ya. Ya. Sudah menjadi fenomenal juga. Ya, sudah menjadi kebiasaan saya gitu, karena untuk mendapat ya sedikit penghasilan saya lah gitu. Itu penghasilan bertahap ya, istilahnya ada tahap bawah, tahap menengah, tahap atas gitu. Karena akunnya tidak sama gitu. Ada akun kecil, ada akun menengah, ada akun udah besar. Kalau akun kecil itu minimal penghasilan 50-70 ribu per orang sehari ya. Kalau menengah di atas 100 ribu. Kalau yang sudah di atas seperti akunnya Satbor itu ya, alhamdulillah mencapai di atas 200 ribu.
per hari per orang gitu. Ya. Kalau Bapak sendiri ini masuk yang mana nih? Yang akun pusat yang atas yang sabor gitu. Yang ikut kalau semua dikumpulin ya akunnya sekitar 50 akun. Sementara pengikutnya sekitar 300 orang. Ya, soalnya dari luar daerah kampung saya juga datang ke sini bersatu sama bergabung sama Sadbor gitu. Jadi enggak cuma di satu desa ini aja ya? Enggak cuma di satu desa, ada juga yang dari luar desa juga ada. Cuman itu bermainnya labnya di kampungnya masing-masing gitu. Ada yang dari Bandung juga datang ke sini, dari Cibadak ya, dari Sukabumi, dari Cianjur. Cuman itu saat bermah hanya sekedar membagi ilmu, jadi gak dipungut biaya gitu. Yang paling besar, kalau yang paling besar itu TU. TU itu di atas Singa kan, ya yang paling besar. Hah? Itu kalau TU, kalau Singa aja ya, kalau Singa aja. Nyampe ke sininya keterimanya sama saya itu 2.200.000 kalau gak salah gitu, kalau gitu. Hah? Ya 21 antara 21-22 lah gitu. Kalau TU itu nyampe 3 juta gitu. Kalau sering sih enggak, cuman kadang-kadang ada aja gitu ya. Itu pun penghasilannya kadang kita bagi rata, kadang kita ambil 20% gitu untuk sadbornya. Ya akun utama aja ya. Kalau yang ini mah masing-masing untuk mereka aja. Jadi kan takutnya salah paham ya akun-akun yang mereka yang pakai ini, takutnya sadbor dapat bagian 20%. Enggak, itu buat mereka aja ambil ya gitu. Ya kalau di akun Tadbor mati, Tadbor nggak terlalu ini banget lah. Yang penting kita bisa makan, bisa kecukupan, itu aja lah ya. Paling ada sekitar 300, ya ada 400, gitu aja kurang lebihnya. Enggak, itu untuk Tadbor ya. Nah, kalau buat orang-orang ada yang 200, ada 2,5 ya. Jadi tergantung sih, gitu, itunya sih. Pokoknya alhamdulillah, pokoknya selama mereka masih ngikut Tadbor, berarti mereka masih... masih betah gitu ya. Ini masih kita dalami karena pada saat kejadian live streaming yang diunggah di dalam akun Loki Tuto 1 itu yang live streaming di hari Sabtu tanggal 28 Oktober. Nah, dari situlah yang masih kita dalami dan sebelum-sebelumnya tentunya butuh penelusuran lebih lanjut. Kampung Babakan Baru ya. Yang masuk ke Desa Bojongkemar, Kecamatan Cikembar, aktivitas mereka itu kan ada yang sebagai buruh tani, ada yang di perkebunan, dan ada yang di bekerja di UMKM, UMKM, keripik ya, ini yang dari Singkong. Gitu. Aktivitas masyarakat yang sangat berdekatan dengan lokasi Kampung Babakan Baru. Kayak pada awalnya kan seperti itu, melihat informasi-informasi dari sebagian-sebagian masyarakat yang menggunakan media-media itu, media sehingga mereka taunya dari media. Nah, baru beberapa hari ini kita mengetahui informasi ternyata dari kegiatan itu atau dari kreator itu ada sifatnya iklan atau informasi-informasi yang mengiklankan tentang perjudian. Itu informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh APH, aparat penegak hukum. Mungkin itu pasti ada saja ya dari sisi karena masyarakat di sana itu adalah bekerja itu sebagai pekerja untuk membuat enye itu atau yang dari produksi keripik dari singkong itu otomatis yang tadinya mereka bekerja di sana melihat penghasilan rupiahnya itu yang berbeda sehingga mereka beralih menjadi karyawan-karyawan Sadbor itu. Gitu.
Nah itu dan juga dari sisi lain tentu kami atas nama pemerintah mendukung penuh apa yang dilakukan oleh jajaran Polres Sukabumi dalam memperbaiki ya. Memperbaiki jangan sampai menjadi warga yang pemalas-pemalas. Kreator itu tidak ada yang bisa menghalangi, silakan, tapi kita berharap bahwa kreator-kreator yang ada itu bisa membantu mendidik masyarakat ke arah yang baik, yang positif. Gitu. Baik itu untuk pribadinya maupun untuk sekitar yang ada di masyarakat itu. Ya, memantau itu kan kita tahu persis itu tidak ke sana ya. Karena apa? Karena informasi yang kami peroleh juga beberapa hari ini itu aktivitas itu kan ada yang pagi, waktu istirahat, duhur istirahat, kemudian juga apa? Sore ada lagi, malam ada lagi, kadang-kala tidak menentu. Tidak menentunya sehingga kita ingin tahu persis benar itu agak kesulitan juga karena waktunya juga yang tidak menentu, hanya dibilang pagi, kalau tidak pagi siang, kalau tidak siang malam. Itu untuk aktivitas itunya. Lagi joget-joget, joget ayam patuk, joget sabor. Ini ada nama grupnya enggak? Enggak ada. Kalau nama grup semuanya nama juga grup. Sama nama grup joget, grup sabor. Karyawan sabor lah gitu. Kalau saya ini kecil penghasilan, tergantung banyak yang nyawer, tergantung banyak yang ngasih. Paling sehari dapat 100 ribu per orang, tapi gak rata 100 ribu. Kadang kalau besarnya 150, kalau kecil 50 gitu, gak tergantung lah, tergantung penghasilan. Baru 2 bulan kurang kakak, ya. Iya, alhamdulillah, sering ya, kalau dihargain, dirupiahin 150 kakak, ya. Enggak tentu ya kakak ya, kalau ada rezeki sampai 500 per hari. Kalau sepi-sepi enggak sepi-sepi banget ya, ke gaji lah 50 ribu sehari. Ya, tiap hari kakak, Jumat libur ya. Ibu sekolah anak ya, alhamdulillah lancar terus ya kakak, keperluan anak sekolah juga. Pokoknya jajan anak mau apa aja, alhamdulillah kebeli kakak. Baru 1 bulan. Satu bulan kurang. Akunnya baru. Baru. Iya, ini kan sekalian senam juga, sama biar temen. Sehat sama teman. Daripada di rumah kan ngerumpi. Ada tambah-tambah buat beli beras. Oh iya, tiap-tiap layar. Tapi gitu lumayan ini teh penghasilannya. Ya gimana, yang nerbangin aja nggak tentu kan. Apalagi kita mah baru. Baru gitu, kadang dapat, kadang yang enggak iya. Gitu, udah gak nentu. Siapa yang menuai ya dia terima akibatnya lah gitu. Jadi ya kalau mau kayak begitu nggak usah yang melanggar hukum deh, cari aja yang buat mikirin keluarga aja udah. Buat TikTok, bikin TikTok joget-joget sih nggak masalah, nggak apa-apa. Makin banyak influencer kan masih makin banyak pendapatan, ya itu lebih bagus lah, ngajak teman-teman atau kampung sekitar. Bikin UMKM itu lebih bagus positifnya. Itu kalau yang melanggar hukum etika jangan deh, jauhin aja deh. Sekarang zaman lagi gila. Ya kalau aku sih yakin dan percaya bahwa salah satu yang akan dicari tahu sama kepolisian adalah apakah dia mengetahui atau tidak. Dan kalau dia tidak mengetahui sama dia mengetahui, itu pasti nanti beda nih. Proses hukumnya pasti akan berbeda. Dan aku berharap ada, kalau benar-benar setbor tidak mengetahui, ya ada peluang untuk dia bisa memperbaiki. Entah prosesnya seperti apa, tapi aku berharap dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan dia bisa live lagi dengan cara yang sebelumnya, yang tidak perlu mempromosikan hal-hal yang ternyata melanggar pidana gitu. Konten seperti itu ya menurutku lucu-lucu aja, dan ternyata dilakukan oleh, bahkan menurutku setbor yang melakukan itu dan banyak yang meniru tiktokers-tiktokers, bahkan beberapa temanku yang followers ya udah jutaan itu meniru joget setbor itu. Kenapa dia yang udah melakukan itu lama gak bisa melakukan lagi? Aku pasti berharap dia ada peluang untuk bisa memperbaikinya itu. Hey, awe 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 gitu kali. Lucu tuh sebenarnya tuh.